Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hana Sabrina dan pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan tutorial menggunakan hoas. Hoas sendiri merupakan kerudung khas dari Pesantren Persatuan Islam yang digunakan seperti ini dengan tujuan menutup dada. Ya. Untuk ukuran hoas sendiri, Ananda nanti akan mendapatkan 3 jenis hoas berwarna kuning, biru, dan abu-abu. Untuk panjangnya, hoas ini memiliki panjang 2,5 meter atau 250 cm. Dan untuk tutorialnya akan Ananda simak berikut ini. Pertama-tama siapkan hoas, jarum, dan ciput atau inner kerudung. Kemudian, simpan hoas di atas kepala dengan satu sisi yang lebih panjang. Lalu, ambil satu sisi yang lebih panjang dan pastikan ujungnya dapat menyentuh kepala seperti yang terlihat di video. Kemudian, pakai hoas seperti menggunakan kerudung segi empat pada umumnya. Untuk bagian yang lebih panjang, ditarik ke belakang, kemudian dirapikan, dan diberi jarum. Satu sisi yang lebih pendek ditarik, kemudian dirapikan dan diberi jarum seperti ini. Bagian depan bisa dirapikan seperti yang nampak di dalam video. Kemudian, samakan sisi yang lebih panjang dengan sisi yang lebih pendek seperti ini. Sisanya dapat Anda tarik ke atas dan dirapikan untuk membuat layer seperti yang nampak di video. Jadi begitulah Ananda tutorial cara penggunaan hoas yang telah kalian simak. Mudah-mudahan Ananda dapat praktekkan di rumah. Dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.